Aku tuh senang banget gitu ngasih tahu ke anak-anak anak-anak muda gitu ya untuk memperbanyak berbagi. Kenapa? Karena buat aku tuh gini, contoh kayak misalkan kita berbagi di Bogor, berbagi di Papua, berbagi di Malang. Buat aku itu kayak meninggalkan jejak kebaikan di setiap kota atau setiap tempat yang kita kasih gitu. Karena menurut aku sedekah itu kayak magnet gitu, Mbak. Jadi contoh misalkan kita lagi datang ke Tangerang, kemudian kita sedekah di Tangerang. Tangerang itu akan menjadi saksi gitu bahwa kita pernah berbuat kebaikan di situ. Nanti rezeki kita akan ada di Tangerang gitu. Jadi Suka banget tuh yang kata-katanya, diajarin, meninggalkan iya, jejak kebaikan di berbagai meninggalkan jejak pelosok. kebaikan, Jangan iya. meninggalkan harapan palsu gitu ya, di berbagai daerah. Pernah di PHP-in gak sih? Tapi ngomong-ngomong seorang Wirda yang kayaknya dari tadi kita dengerin, sangat bijaksana bijaksini gitu. Gimana Wirda? Pernah di PHP-in nggak gitu? Lebih ke di ghosting sih. Aduh. Tos, 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 jerb, Udah, jerb, jerb, jerb. udah, ntar gue jadi nangis nih. Tuh kan udah jadi lupakan saja daripada Makan berbagi cerita semua. menyedihkan gitu ya, justru berbagi Iya. kebaikan. Dan saya suka banget tadi kata-katanya, sebuah apa ya, dalam tanda kutip investasi saldo amalnya di mana-mana ditabur begitu ya, nanti kelak Betul, misalnya betul. ada kesini, eh tiba-tiba punya saudara, bukan hanya saldo amal yang bernambah di sana. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.